sini terlihat ya Novia dan juga Jeffrey yang sedang asyik bercanda. Tolong kamu bicara sama Novia. Dan tentunya kita sangat bahagia ya dengan kemesraan mereka seperti ini. Ya, soal hukuman papa ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Kemudian di sini terlihat Mama Astrid yang akhirnya bertemu dengan Jeffrey, dan di sini Mama Astrid meminta supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi apakah adil? Masalah ini diselesaikan begitu saja. Tetapi di sini terlihat ya nampaknya Jeffrey keberatan, bahkan dia nggak mau ya kalau diselesaikan begitu saja. Aku udah nggak marah lagi kok sayangku. Kemudian di sini terlihat ya hubungan Hakim dan juga Tami yang sudah membaik. Nah tentunya kita senang ya mereka sudah bercanda lagi. Dasar. Novia ditawari gaji 100 juta sama Hakim. Kemudian di sini terlihat ya si Michael yang berulah lagi, bahkan sekarang dia kembali memfitnah Novia. Tapi tawaran itu ditolak. Alasan. Dan tentu saja benar-benar sangat menyebalkan ya apa yang telah dibuat oleh Michael ini. Dan mendengar Michael berkata seperti itu, tentu saja emosi Jeffrey pun memuncak dan Jeffrey pun jadi marah lagi. Kenapa Bapak nggak tanyakan dulu kebenaran ke Ibu Novia? Dan tentu saja kita senang ya Pak Ben memberikan solusi terbaik, menanyakan langsung ke Novia. Tanyakan Pak Michael itu berbohong. Dan tentu saja harapan kita Jeffrey mendengar apa kata-kata Pak Ben. Memang benar ya solusi yang diberikan oleh Pak Ben. Sebaiknya Jeffrey bertanya langsung kepada Novia. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia nggak bertindak sendiri. Mudah-mudahan dia mendengarkan nasihat Pak Ben. Dan memang benar-benar keterlaluan banget ya ulahnya si Michael ini. Benar-benar nggak nyangka bakal seperti ini. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.